boleh. Hari ini kita dari INSAF mau bagikan masker kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di tengah pandemi ini. Meskipun aktivitas ekonomi kita harus tetap jalan, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan kita untuk saling menjaga antar masyarakat. Mungkin itu. Pandeminya mungkin insya Allah akan lancar dan COVID ini pun sudah berakhir. Dalam 2021 atau menjelang tahun baru 2002. Nah, tadi setelah dapat apa yang proses ini siapa? Masalah masker dan segala macam, nah siapa? Alhamdulillah dalam rangka ini pembagian masker. Jadi kami dapat menyangi masyarakat dalam kampung dalam Bugis ini Pasar Senggol mengadakan pemakaian masker untuk masyarakat yang luas mungkin. Jadi dalam rangka masker ini, kami akan mengimbau masyarakat-masyarakat yang di dalam untuk segera memakai masker untuk menghilangkan COVID ini. Seperti apa? Ya, mudah-mudahan kita Indonesia ini bebas dari arah COVID. Bebas kita. Mudah-mudahan tahun 2022 ini Indonesia bisa bebas dari pandemi ini. Jangan sampai varian baru masuk lagi kan, kesian kan ya, ekonomi kita sudah ambrukan ini karena COVID ini ya.
mudah-mudahan tahun 2022 ini ekonomi kita bangkit kembali kan, yang varian pun dah sudah ada varian baru pun dah sama ini, masalah ekonomi bangkit, kita kembali kan.